ini Dobi. Apa pula kita? Kata-kata macam lucu, Rosli. Hei, kita ibu. Tahun. Ah, jangan nak berpangai macam biar 10 tahun. Dah lah, Yaya. Gelak Mak jahit baju, ya. Tak kenapa pisah di tengah, ya. Tak semua salah Rosli dengan Ani. Ya. Nak penting kita nikah. Menasih. Benar. Habis dia. Kena kita nangis. Osli. Minggu depan habis sekolah. Bapak mau kita narik Bandung di kebun. Oh, Pak. Pak, pulang dari sekolah teh, kami Seman, Tajuddin, Jamaluddin main bola padang. Baru je buat main, kami langgar ramai orang bimpun depan ofis British. Ada benar kah? Tidak lah, Paloi. Eh, Rosli. Sidak pegawai perintah, ngancik kerja suruh perintah, unjuk perasaan dengan British. Ada orang madah. Tidaknya semua berhenti kerja kerana asyik puas hati dengan sidak British. Kita jangan nak ngikut kerakan-kerakan ya, Rosli. Nak. Kita nanya kami kena. Dah jelas ya, Rosli. Sidak cikgu ya, berhenti kerja. Nak mengkam British. Walau kami yang nak murid, nak bergantung dengan sidaknya. Apa jenis manusia nak sanggup tinggal tanggungjawabnya? Kita mau bercampur dengan orang macam ya? Tapi bukan cikgu. Tak berhenti, Pak. Kau bintang pun sama juga. Sidaknya, patut bersyukur dapat hidup aman di negara Sarawak tu. Si ada perang, si ada sengsara. Kita jangan nak cari hal, Rosli. Ingat kita. Oh, Pak. 338. Ingat angka ini. 338 orang kaki tangan kerajaan telah meletakkan jawatan di seluruh negara Sarawak ini sebagai tanda penentangan terhadap penjajahan Inggeris. Mereka ini termasuklah di Sibu ini. Apakah besar pengorbanan ini? 338 bagi saya lebih tinggi nilainya dari 1 juta pound yang diterima oleh Charles Wenger Group sewaktu menyerahkan Sarawak kepada Inggeris. 1 juta pound. 1 juta pound untuk bumi dan seluruh rakyat Sarawak ini. Betapa hinanya kita di mata mereka. Masakan minyak yang dikorek oleh syarikat milik British Anglo Saxon Petroleum Company pun nilainya lebih dari 1 juta pound. Apakah kita merasa hasil bumi kita ini? Siada! Siada! Jawapannya adalah tidak. Charles Wenger Group telah mengikat kontrak dengan syarikat Anglo Saxon Petroleum Company
selama 75 tahun. Dari 1909 sehingga 1984, 75 tahun. 1984, saya pikir kita semua sudah masuk kubur. Apakah kamu merasa hasil bumi kamu ini? Tidak. Kerana dasar British hanya memberi manfaat kepada bangsa British. Ambil jabat ini. Mereka tidak akan melepaskan Sarawak kepada kita. Sebaliknya, mereka akan meneruskan rancangan di Sarawak ini dengan tujuan untuk menghapuskan suara rakyat Sarawak yang menentang polisi penjajahan British. Kita kentang! Mari bantu kita! Apabila anak saudara Charles Bennett Brook, Anthony Brook, minta untuk masuk ke Sarawak bagi menyelesaikan masalah penyerahan Sarawak, mereka halang. Dan apabila kita bising, mereka keluarkan secret knife untuk tutup mulut kita. Tidak kentang! Ambil balik! Ambil balik! Jai, saya dan jai, kita dicabut. Hari demi hari, demi hari. Dan selagi kita tidak membuka telinga kita dan membuka mata kita, selagi itulah kita tidak merdeka. Eh, ni ayatnya, Tik. Boleh ayat. Maaf. Malu. Inam lho, Bang. Terima kasih, Mesti Dih. Kami ingat kali itu, British mesti rasa tergugat. Benar. Mesti. Mesti, ya? Ya, sedaknya rasa. Si mudah mau duduk Sarawak tu. Mana orang stok si mau meri kita sama? Oh. Nek, Tok. Orang British, tentu si tentu arah. Gagong mas barang, mau beli England. Nang agong, sedaknya. Kami takut sebenarnya begitu sih jalan lain. Ya. Ha, kenapa, Pak Jam? Oh lah, yang nak diam setok lama. Tahu tak lah sebenarnya begitu sih ya? Lihat gila. Benar ya, Pak. Kami sanggup ngemas sidaknya. Ha. Ngemas barang. Carikan perahu tambang. Kirim je. Balik dengan. Kami tolong kita sekali. Perahu. Perahu je. Perahu. Cara kita tu masih cukup mau ngalau British. Apa nak secukupnya, Ramli? Sabarlah, Bang Ramli. Kami orang semua ataupun baru je letak jawatan. British ada duit. Setidaknya boleh mayar orang lain untuk ganti 338 orangnya. Masuk kita, Amin. Tapi, Bang Ramli, kita sama-sama dengan parti lain suruh Sarawak tu. Bukan sibu je. Oh. Kita ingat British ambil kisah ke? Ha? Bakrok. No backlash, ya keras kepala. Kami berani sumpah dengan nama Allah, setidaknya sikan tinggalkan Sarawak. Ramli. Sikit aja cara mau mengalau British. Gantara. Sirat. Cuba kita mikir. Ahli kita ramai. Kita boleh tubuh soja dari kalangan ahli PPM. Kita latih sidaknya bagus-bagus. Lepas dia kita nyerang British. Orang kita muda. Ha? Kuat, sasa, tanggahan tu. Ha? Amin. Ha? Kita ada Jack Muni.